Dia itu merusak, dia mengirim email. Emailmu akan saya perbaiki enggak? Perbaiki, boleh saya perbaiki, tapi ngirim ke saya ya, cuma uang pakai PayPal maupun Bitcoin dan semuanya. Jadi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melalui Subdit 4 Cybercrime, kami juga di backup oleh Polrestabes Surabaya dalam proses penindakan kepolisiannya. Dan ini jadi informasi perlu kami jelaskan kembali, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabit Humas. Jadi di melalui IC3 Internet Crime Complaint Center di USA itu mereka mengirimkan informasi. Jadi hanya informasi awalnya melalui Federal Bureau Investigation untuk kami kembangkan bahwa ada sekelompok anak-anak Indonesia. Jadi mereka kategori anak-anak karena usia masih sangat muda. Itu yang melakukan beberapa kali serangan. Serangan ini kepada sistem elektronik maupun juga kepada website dari beberapa korban negara. Jumlah yang sudah kami hitung itu ada sekitar lebih daripada 44 negara. Dan ini tidak menutup kemungkinan akan berkembang jauh lagi dari hasil penyidikan kami nanti di dalam beberapa minggu ini. Nah, dari beberapa serangan tersebut ternyata dikerucutkan adanya IP address yang dipergunakan itu berasal dari Surabaya. Dan berbekal data dari itu kami mengembangkan selama 2 bulan bersama tim. Di sini juga ada Kompol Fian Yunus dan juga Kompol Dani. Kami mengembangkan informasi ini dan memperoleh data bahwa pelaku utama ada sekitar 6 orang. Dari 6 orang ini kami peroleh data dan kami putuskan untuk melakukan upaya paksa dikarenakan untuk mencegah untuk terjadinya tindak pidana yang berulang kembali. Berdasarkan hasil pemeriksaan di awal bahwa adik-adik, saya bilang ini adik-adik karena mereka mahasiswa, mereka menganggap bahwa ini adalah hal yang lumrah dalam dunia hacking dengan kata-kata penetration testing atau pen test. Tetapi bagi kami ini adalah pidana. Sebuah penetration testing yang dilakukan kepada sebuah sistem IT itu harus memiliki izin dari pemilik sistem. Apakah mereka mengizinkan untuk sistem mereka diretas, dicoba, ataupun diuji melalui namanya penetration testing, pen test, dengan memaparkan IP address. Saya akan menggunakan IP address 1, 2, 3. Di luar IP address itu ada yang menyerang sistem saudara, berarti bukan tanggung jawab saya sebagai certificate penetration testing. Ini yang seharusnya. Tetapi nah adik-adik ini mereka melakukannya dalam hal yang lain. Jadi mereka menggunakan metode namanya SQL injection. Itu mereka melalui dengan bahasa pemrograman, melalui coding untuk masuknya ke dalam sistem. Jadi tidak menggunakan phishing, tidak mengirimkan malware. Mereka main melalui SQL injection. Nah, ini yang kami bilang sangat berbahaya dikarenakan satu sisi ini bisa menyebabkan kerusakan pada sebuah sistem seseorang. Nah, kemudian ditambahkan lagi tindak pidananya mereka ini selain mereka sudah menguasai sistem daripada orang tersebut atau korban, mereka mengcapture semua isi di dalamnya dan mengirimkan via email kepada admin. Hey admin, saya temukan vulnerabilities atau kerentanan, celah-celah di dalam sistem Anda. Kalau Anda mau, saya akan beritahu. Tapi apa yang mau kamu berikan buat saya? Ini yang bisa menjadi ransomware di dalam dunia IT. Jadi pembajakan sebuah sistem yang itu tidak boleh dilakukan. Kalau memang white hacker, kalau dalam terminologi cyber, white hacker itu dia tidak boleh untuk merusak sebuah sistem. Nah, berbekal dari situlah makanya adik-adik ini kami lakukan penindakan berdasarkan alat bukti yang lengkap. Dari ternyata mereka juga mendirikan sebuah komunitas dengan nama Surabaya Black Hacker. Sorry, maaf, Surabaya Black Hat, SBH. Surabaya Black Hat komunitasnya yang terdiri dari beberapa para penggiat di dunia IT. Nah, ini
komunitas seperti ini banyak yang ada di Indonesia saat ini, tetapi melalui rilis media hari ini pun kami mengingatkan kepada semua teman-teman, sahabat, pemerhati, atau adik-adik yang bergerak di bidang IT, tolong pahami koridor hukum. Illegal penetration testing adalah pidana. Dalam bahasa cybernya itu dikatakan sebagai illegal intrusion. Illegal intrusion berarti sebuah perbuatan yang tidak diizinkan oleh pemilik sistem masuk ke dalamnya. Dan ini harus betul-betul disadari. Sehingga kenapa kalau dalam kami dunia cyber, kita mengenal adanya certified ethical hacker. Jadi seorang hacker memang tidak ada masalah, tapi dia harus memiliki etika. Masuk ke rumah orang, masuk ke sistem orang, ini sudah tepat saya lakukan atau belum? Karena kalau ini tidak kita beritahu di dalam perkembangan teknologi saat ini akan bisa terjadi cyber war. Semua orang akan uji coba masing-masing untuk saling menghack. Dan ini tidak boleh. Dan di sini polisi, kita harus juga menjaga keamanan dan ketertiban. Karena jangan sampai kelompok-kelompok ini juga akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tentunya nanti akan merugikan keamanan dan ketertiban di negara ini. Di Indonesia juga ada ya. Tapi jadi dari perusahaan atau suatu apa namanya bidang gitu.